udah sampai guys, kane. Ye, dulu pas aku balik di sini Kamel. Dulu tuh pas aku balik di sini, pas masih COVID kan. Jadi ada muslim kayak. Oh iya. Iya. Jadi masih ada banyak petugas, sekarang udah enggak ada, udah bebas. Ya jadi aman. Oke. Okay? Let's go guys. Welcome to Thailand. Thailand. Udah sampai guys. Ini kita lagi ada di hotel. Mau siap-siap untuk check-in, tidur di bangku dulu satu hari. Setelah itu baru kita terbang lagi besok ke Naratiwa. Ya, ini hotelnya mewah banget. Gila gak sih? Gila gak sih? Nah, ibu manajer lagi check-in dia tuh. Kita muter-muter dulu ya. Kasih lihat dulu. Kalau bagus banget kan tuh. Ini belum di kamarnya, nanti di kamarnya aku tunjuk juga. Eh, di sini ada baju muslim. Nabila tuh. Baju muslim. Cocok ya. Orang Melayu, Melayu. Hello Bangkok. Ini kita udah sampai di tempat istirahat kita untuk satu malam sebelum kita balik ke Thailand, ke Naratiwa. Aku mau kasih tau dulu nih, hotelnya lumayan bagus ya guys. Lihat tuh, bisa duduk bangun, duduk bangun. Nah, lumayan lah ya buat istirahat satu malam. Dan ini tempat tidur aku, dan ini buat tidur dugong aku. Dan ini tempat view-nya bagus lah Kamel. Tuh lihat mana ya. Tuh, jadi kita, oh lumayan sih. Maksudnya bisa lihat jalan-jalan besar ya. Yang minta siapa? Yang minta gak tahu. Yang request siapa? Aku pemandangannya kayak gini. Kita dong. Oh. Ini dari harga 3 juta ya. Coba kamu foto gini bagus tadi. Coba biar pemirsa lihat. Yang tadi gini ngadep ngadep. Oh, nah, cekrek. Udah ya pokoknya, bentar lagi ada teman aku mau jemput, terus kita mau pergi cari makan-makan dari ya Allah, tadi di makanan di pesawat kayaknya kita maksudnya nggak cocok sama kita ya. Kayak makanan bule, kita lidah kampung ya guys, langsung lirik-lirikan jadi kayak nggak masuk dengan lidah kampung. Masih cocok pas tadi buka puasa ya, warteg gitu ya baru cocok sama lidah kita. Pokoknya udah, nanti kita mau cari makan, ketemu sama teman aku siapa kira-kira, pokoknya ikutin aja ya selama aku di Bangkok. Dereng. Nah ini kita lagi cari makan ya di ramangnya. Itu makan kalau Indonesia kayak bakso, tapi sini mie cambo namanya. Dan ada teman aku dari Naratiwa juga tuh. Nama siapa nama? Nama Munira Kilimo. Munira Kilimo. Kilima gitu. Kita berdua itu sebenarnya ada sepupu jauh ya. Anis bukan? Eh bukan. Terus kemana? Kita makan di gini tuh. Makan. Mana? Bu, perasaan ibu gimana bu? Perasaannya gerah. Gerah ya bu? Iya. Tapi lapar karena di pesawat nggak cocok. Iya. Jadi fokusnya naik KRW, tapi makannya tuh tak masuk ke lidah. Fokus lidah kapong. Makannya pun makin ferang gitu. Di atas tuh be. Apa pakai keju kejunya dua. Ya sayne ne bek tebek tuh. Jadi tak masuk ngalidah vector dah. Mal kena kaito baru masuk ha. Deh. Tidur aja lah. Kenapa aku jadi melayu? Aduh, ini kita makan dulu ya. Ah, ini adalah mama cambu. Nah, ini kayak Thailand punya, tapi kalau di Indo tuh kayak cambu bakso ya. Bakso sih. Ya. Oke, kita makan ya. Tin. Nah, coba makannya coba ya. Oke. Ini minta jalan sikit. Makan, guys. Set. Enak. Mana? Mau coba mana? Tidak. Itu rasanya asam apa itu? Priyo, ya. Asam. Asam juga. Mana nih? Heeh. Masel, ditanya pemasak. Masel, ha. Tak. Kita aja yang masak.
kamu tahu loh di Bangkok? Bangkok. Kamu tahu loh? Wow. Senang ya, hijau, hijau sini. Ada uang mah, ada keja, ada duit. Habis duit mok kok, ada uang mah. Mari ada boleh botol? Tak. Ada kilat botol tak? Lasut ada. Lasut deh. Kon poso ada lah, he? Tapi kalau di sini nggak pakai masker, enak. Tahu kalau di sini rakyat. Makanya. Oke, nah ini ada datang lagi dua orang teman aku juga, ada Lil, ada Lili. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Ini pasti udah tahu ya. Oh iya benar. Dan masih bersama. Ke dan aku. Yang belakang itu yang mas. Oke, pokoknya ini kita lagi makan dinner ya. Ini udah jam berapa ya? Masih di sini pokoknya ya. Tuh lihat suasananya. Abis. Welcome to Thailand, no?